Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel dari kami untuk kamu. Kali ini saya akan mereview tip mobil ya. Setip mobil masih standar tanpa power apapun. Untuk modelnya MOSFET ya. Kita langsung coba. Ini sudah DVD ya. Ini flash disk ada. Jadi nanti ketika kita sudah pasang monitor bisa untuk ini. Bentar. Biar bisa mewakili suaranya mungkin kita pilih musik yang agak pemirsa, ini kita lagi ini duduk di depan ya, kita di kursi depan, kita coba pindah ke belakang. Lumayan suaranya pemirsa. Nah, ini untuk pengaturannya saya balance-nya normal ya, balance-nya. Terus untuk distribusi suaranya ini 3R. Jadi lebih condong ke bass yang belakang ya. 3, terus untuk equalizernya klasik, loudnya on, kita coba kencangkan suaranya. Kita coba pakai equalizer yang lain ya. Ini untuk DSP off. Bassnya, triplenya. Yang rock ini MOSFET ini sudah ada fitur videonya. Jadi semisal ada anggaran lebih bisa upgrade, ditambahi monitor saja, tidak perlu ganti double D-nya. Lah ini ada colokan video out-nya ya. Ada colokan video out. Nah, ini speaker sama powernya.
Di sini saya menggunakan speaker sebanyak 4 buah, tweeter ini untuk tweeter 2. Terus kemudian bawaan mobil ada speaker dashboard ya, 2 kiri sama kanan. Terus speaker belakang ada 2. Ini speakernya menggunakan Boston Pro 150 watt 4 ohm. Boston Pro. Pemirsa, demikian sepintas review MOSFET ya. Walaupun belum pakai power, tapi menurut pribadi sudah lumayan, pemirsa. Nah, pemirsa, karena ini mobil sering dipakai bareng-bareng sama keluarga ya, jadi tidak perlu musik yang kenceng-kenceng, sepanjang bassnya empuk, terus suaranya didengar itu enggak apa ya,